Moms, halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Tiara. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Jadi hari ini aku mau sharing lagi ke kegiatan aku. Nah ini aku mulai dengan refill bumbu ya, atau isi ulang. Ini gula aku di toples sudah habis dan mau aku isi kembali supaya penuh ya Moms ya. Jadi gak ada yang kosong toples bumbu aku. Nah aku letaknya di keranjang aja ya supaya rapi. Kemudian di sini aku mau ngecek isi kulkas aku yang lagi berantakan dan kotor, ada tumpahan kecap. Jadi aku salah ya letak posisi kecap ya sasetan. Kalau botol kan mungkin nggak tumpah ya. Ini aku sasetan, jadi aku salah letak posisinya. Dia mereng ke bawah, jadinya tumpah ya sampai ke bawah itu mamsnya nampak ya. Jadi di sini mau aku beresin dulu, mau aku bersihkan dulu kulkas aku. Di sini cara aku untuk bersihkan kulkas pakai lap basah maupun lap keringnya. Jadi alasnya itu tetap bersih ya, jangan alas basah aja. Tapi sih terserah ya Mam, saya tergantung selera masing-masing. Kalau aku sih pakai lap basah maupun lap kering. Nah itu sudah rapi dan bersih. Nah ini dia juga ada air es ya dari freezer, itu juga udah penuh, mau aku buang dulu biar kosong, nggak terlalu berat banget di kulkas. Nah bagian sini lah Mam saya yang kotor banget. Nah ini dia ya bagian dekat pintu, ya Allah ini kotor banget, terus ada tumpahan kecap. Nah ini dia ya, ya Allah. Jadi inilah yang mau aku bersihkan dulu. Jadi Bun, sebenarnya seperti inilah aku ya kalau cuci piring. Mungkin udah sering kelihatan ya. Ini aku mau cuci bersih dulu yang bekas tumpahan kecap. Jadi sebenarnya aku tuh nggak pernah cuci piring pakai spons kuning. Sebenarnya pernah coba dulu ya, cuman pakai spons kuning itu yang warna hijau juga ya, itu kayaknya tipis banget di tangan aku, jadi aku macam gak pandai gitu ya mamsnya. Aku kalau cuci piring ini pakai kain yang lembut aja. Nah inilah dari aku kecil ya pakai ini, jadi selalu nyaman gitu pakai itu. Kalau pakai yang spons kuning itu aku macam gak pandai aja gitu ya mamsnya, gak tahu lah aku ya, mungkin karena dari kecil pakai kain lembut, jadi ya sampai besar ya seperti itu ya terikut. Alhamdulillah Bun, tadi bagian sini udah aku cuci bersih. Nah, mau aku tiriskan dan supaya kering ya. Di sini aku lanjut bersihkan bagian pintunya. Ini bekas tumpahan kecap. Jadi tadi nampak ya hitam-hitam sedikit, agak-agak kecoklatan. Nah, ini aku pakai kain lembut mamsia bekas dari cuci piring. Aku kasih sabun cuci piringnya juga. Nah, di sini kemudian aku pakai lap kering lagi. Thank you.
Alhamdulillah, kulkas aku yang tadi berantakan dan kotor ini sekarang udah rapi dan bersih. Dan aku juga sebenarnya belum ada food prep, memang sih belum ada belanja sayuran juga. Insya Allah besok aku mau belanja sayuran karena kulkas aku ini udah bersih kembali. Alhamdulillah. Jadi pagi ini sebelum masak, aku mau unboxing dulu barang pesanan aku yang kemarin aku pesan di Shopee. Ini dia aku beli satu set sutil atau spatula ya. Nah, di sini aku beli di Goto Hardware di official Shopee-nya ya, ada juga. Pengemasannya juga bagus, ini pakai bubble wrap, jadi ketika barang sampai itu masih aman ya mams ya, nggak ada yang rusak. Dan ini dia, aku penasaran banget dan nggak sabar banget, ini dia dari luar, Goto Kitchen Utensil Silicone. Nah, ini dia mams, alhamdulillah ada perlengkapan baru mams ya di dapur aku. Nah, ini dia ada beragam warna, ada yang rainbow, merah ataupun hitam. Nah, kali ini aku pesan yang rainbow ya, yang warna-warni. Ini mau aku lihat dulu barangnya seperti apa. Ternyata barangnya itu kuat, kokoh, dan dia itu nggak lembek gitu mams ya, kayak sutil-sutil spatula yang lain. Ini kuat banget, kokoh banget. Ini juga dapat 10 item sutil setnya dan satu lagi nanti wadah tempat penyimpanannya. Ini juga rapi banget pengemasannya, masih dikasih plastik. Nah, ini dia ada sutil, spatula, terus wix, terus nentu ngangkat mie. Nah, ini dia mams wadah tempat penyimpanannya. Ini bagus banget karena di sini aku pilih yang rainbow. Ini dia ya, Goto Kitchen Utensil Silico. Nah, ini langsung aja mau aku masukkan dulu ke wadahnya biar lebih rapi dan cantik. Nah, ini dia mams ya, alat masak aku yang baru. Alhamdulillah, ini ada spatula, terus oil brush, wix, terus juga ada untuk ngangkat mie, terus juga dilengkapin dengan bucket kitchennya. Masya Allah, alhamdulillah. Setiap alat masak ini satu persatu mempunyai nama, di ujungnya Goto Silco. Pokoknya ya, bagi kalian yang pengen samaan dengan aku bisa cek link descriptionnya di bawah ya. Nah, nanti aku letak link pembeliannya di description box. Ini materialnya dari bahan silikon mams ya, yang kuat dan kokoh. Dan keunggulannya juga alat masaknya ini tahan panas dari min 40 derajat celcius sampai 230 derajat celcius. Nah, alat masak ini juga membantu kita dalam kegiatan dapur ya, cocok untuk jenis makanan ataupun masakan, untuk tumisan, untuk adonan kue dan banyak lagi. Mudah dibersihkan dan tidak seperti kebanyakan peralatan silikon lainnya mams ya, yang tipis dan mudah meleleh. Nah, alat masak ini juga mempunyai inti nilon yang berkualitas, yang mudah dibersihkan dengan air hangat ataupun sabun cuci piring. Dan ini aman dalam penggunaan sehari-hari, tidak beracun, tidak lengket, dan awet sampai untuk pemakaian jangka lama. Nah, ini karena barangnya baru sampai, aku mau cuci bersih dulu pakai spons halus ya. Jangan pakai spons kasar, nanti bisa merusak barang. Pakai spons halus ataupun kain halus untuk mencucinya. Dan ini wadah tempat penyimpanannya juga ada lubang untuk meniriskan air yang dibawa. Jadi ini mau aku cuci bersih dulu mams ya, ataupun pakai air hangat juga boleh. Oke, langsung saja kita coba. Ini di minyak ya nanti ya. Langsung saja kita aplikasikan di wajan, apakah nanti dia meleleh atau tidak. Nah, ini pertama-tama aku pakai yang wix untuk mau apa ya? Untuk telur. Nah, ini dia langsung aja aku masak dulu. Nah,
Nah, ini aku masak di teflon. Ini aku coba pertama untuk menggoreng telur dadar. Nah, kelihatan ya Mams ya, alhamdulillah sutilnya ini spatula tidak terjadi apa-apa ya. Masya Allah, ini kuat banget, kokoh banget, tahan panas, dia tuh nggak meleleh. Ini juga masih awet ya untuk masakan. Lanjut kita goreng selanjutnya ini ke minyak panas, pakai bawang merah, bawang putih. Nah, di sini aku pakai sutil yang kecil ya, spatula. Nah, ini juga tidak meleleh dan tidak lengket. Nah, ini bagus ya Mamsnya, untuk menggoreng, untuk tumisan, adonan kue dan lainnya. Jadi di sini pertama-tama pokoknya aku mau aplikasikan dulu untuk masak nasi goreng. Jadi ini masak nasi gorengnya aku tadi pakai bawang putih, bawang merah, dan ini nasi secukupnya untuk kita 5 orang di rumah. Dan di sini aku tambahkan juga sambal merah sedikit, aku kasih garam, terus gula dan kaldu jamur. Nah, ini dia ya, aku pakai kaldu jamur. Setelah itu kita aduk-aduk. Ini teflonnya panas ya Mams ya, dan kita bisa lihat sendiri sutilnya ini tidak meleleh dan tidak lengket, sangat aman pokoknya kita ketika masak. Jadi alhamdulillah ya, Masya Allah, sekarang aku sudah punya alat masak terbaru, pakai Goto Hardware. Harganya juga sangat terjangkau dan murah. Bagi kalian yang penasaran, cek aja description box aku ya. Nanti aku letak link pembeliannya di Goto Hardware di Shopee-nya, atau cari Goto Kitchen Utensil Silco Essential. Nah, lanjutkan ke proses pembayaran. Nah, ini selanjutnya nasi gorengnya aku tambahkan kecap agar warnanya itu lebih cantik, dan aku kasih daun sop juga biar lebih wangi nasi gorengnya. Nah, ini dia hasilnya setelah aku coba bikin telur dadar tadi ya, ataupun nasi goreng ini. Nah, ini langsung aja mau aku cuci bersih dulu, aku mau lihat itu lengket atau tidak. Nah, ini dia, alhamdulillah tidak lengket sama sekali. Jadi kitchen utensilnya ini bagus Mams ya, ini material silikon, jadi sangat aman ketika kita masak. Alhamdulillah, selesai masakan aku pagi ini bersama Goto Hardware Kitchen Utensil Silco. Pokoknya bagi kalian yang mau samaan, cek aja description box aku di bawah. Oke deh, sampai di sini dulu Mams ya video aku. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Mohon maaf ya Mams ya kalau aku udah salah kata di video kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, terima kasih.